Baby sayang, jangan marah. Ku tahu ku bersalah. Aku tak. Yes guys, welcome back to my YouTube channel AR Vlog. So guys, woi. Orang lain buat intro, aku buat intro. Macam tu eh? Yes, so guys, hari ni kita bukan buat kat tangga. Hari ni kita buat dekat bilik Rushdan. Yes. So sekarang ni aku nak claim ni bilik aku lah. Okay guys, so hari ni apa yang kita nak buat? Kita nak buat macam mana kita orang kenal sama sendiri yang macam itu dah buat dengan Bibi tu. So hari ni ramai orang minta dengan Rushdan pula. Oh yes. Oh my so, god. Saya kenal dia daripada rambut dia macam tebuan sampai dah jadi tebuan. Rambut macam tebuan tiba-tiba jadi tebuan. Oh jadi lebah. Lebah botak. Okay, let's go. Okay, Rushdan. Yeah. So, kau ingat lagi tak macam mana kita kenal apa semua? Okay, apa sekali aku nak tanya kau. Macam mana mu kenal aku? Time tu aku kena acap, dia pernah send video dia gelik. Tak pernah. Ha. Nanti kau merangkak cari aku dekat padang kau. Padang kau macam. Time tu kau kena makan. Time tu kau kerja. Kena makan dulu. Kau nak mereka pun agak-agak. Bila masa aku kerja kena makan, aku pernah kerja resort je kalau makanan ni. Resort tu? Aku ada air. Acak datang dia tertumpah air kat aku punya seluar. Okay, kau ingat ni drama Melayu ke apa? Sial. Bukan, salah. Okay. Kau cerita macam mana kau kenal aku. Ni so, macam mana kenal, bukan macam mana jumpa. Kenal. Okay, so saya kenal Abang Cerah ni dekat IG lah. Macam biasa sebab dia pun time tu dia buat video. Dia famous dengan dia punya video. video dia semua dengan Aiman. Video dengan Aiman. Itu dia punya partner dulu. Macam mana saya kenal tu lah dia. Melalui IG lah. Okay, macam kau kenal aku? Macam Rushdan ni saya perasan dia kat IG juga lah. Kenal kat IG juga lah. Takkan kat MySpace. Tentu ada grup apa gitu-gitu viner. So Rushdan dalam tu macam saya grup lain. So gitu-gitu viner ni orang cakap apa, competitor kita orang lah. Macam saya malai big gram di bawah Awi MBR tentu. Dia, kau di bawah apa? Anak Saifapak. So macam ada beef lah kita orang kat situ. So stop ada orang. So adalah Rushdan antaranya kat situ lah. So saya kenal dia dari situ lah. Tentu cakap siapa ni Muhammad ni. Okay, macam mana first jumpa lah. First jumpa bila? Cerita pula macam mana kita boleh DM semua. Siapa start lu? Aku kan? Kau approach aku untuk masuk grup baru. Sebab time tu TikTok Vines dah tak ada. Malay background semua dah tak ada. Tak ada. So macam aku pun ada vision lain lah. Nak buat grup lain kan. So aku nak tarik orang-orang yang buat video dekat IG ni. Video lawak lah. Video 10 minit kan. Video 10 minit. Lepas tu termasuk Abang Cerah juga lah yang aku DM. Salah satu yang sebab time tu kau keluar. Aku dah keluar lama lah. Keluar Malaya. Ada problem lah. Ada problem sikit situ. So dia keluar, aku pun ni, nak join tak? Bagi lah nombor apa kan. Join lah. Alas member join. Kat situ je lah tu pun aku tak ada nak betul-betul check dengan kau betul-betul lah. Ah betul, kita masuk dalam grup tu macam buat hari macam tak ada function grup. Macam tak ada function. Tapi grup tu ada benda sedih banyak. Oh yes. Terkejut dulu aku tentu. Ada yang dalam tu juga, grup kita orang tu juga ada salah seorang nama dia Amir. Dia meninggal. Meninggal. So tentu terkejut juga sebab tentu dia buat Q&A, buat video Q&A. And aku ada komen lah, aku cakap bila nak datang pucung buat video dengan aku. Dia cakap insyaAllah kalau panjang umur dia nanti murahkan rezeki. Itu yang buatkan aku rasa macam, walaupun aku tak pernah jumpa tapi rasa macam, wish aku ingat kau sama sekarang. Ya, ingat tu. Lepas tu, siapa lagi? Ada lagi ramai dalam tu tapi sekarang dah tak ada, tak muncul lah. Diorang dah tak aktif lah. Kita yang still. Saya dengan Rushdan je lah yang still. So, itu lah first perbualan. Lepas tu dah macam, lepas tu grup tu dah tak ada kan? Dah tak ada. Apa nama grup ni? Comedy Girls. Wish, gila babi sel. Comedy sel. Sebab dia ada girls, sebab dia macam Instagram. Instagrammer macam tu lah. Bodoh sial dulu. Tapi itulah orang cakap titik permulaan lah. Oh my god! Wow! Dan tu 2016 lah? Bapak lah. Okay. So, first time kita orang jumpa dan tu 2018 lah? 2018. Okay. Awal tahun. Awal tahun macam tu. Yang ni aku pula yang approach Rushdan. Sebab tentu aku ada review iPhone tau. Tentu payment pun RM70 satu video. So nak bayar Rushdan pun tak boleh lagi tentu. So aku pun macam tentu buat storyline ada perlukan watak bapak. So dekat Pucung ni tak ada yang boleh bawa watak bapak tu. Tak sesuai. So tentu pun dia buat video orang cakap apa? Anak bapak. So aku macam okay lah. So aku nak try DM Rushdan tanya. Lepas tu dia cakap okay. Aku pun start motor daripada Pucung dengan hujan panas redah pergi Sungai Buloh. Jauh sial rumah dia. Aku menyesal gila. Yang tu memang first and last lah. First and last. Ya kau faham. Kau bayangkan first and last. Kau tak sedar-sedar. Kau kena hantar aku banyak kali. Tu aku kena hantar banyak kali.
Aku fikir tu dah first and last lah. First and last kau datang rumah aku kan. Alah aku tingkatkan dia, Mat. Dia ikut aku. Bodoh lah. So macam tu lah. So first impression guys, time aku jumpa dia tu, aku macam, oh. Okay. Yelah, aku tak jumpa dia. Wah, macam Sami saya nak tahu aku siapa gila kan. Tapi time tu aku tak ada rasa macam hype. Aku rasa macam aku dengan dia ni sama tau. Macam kita orang ni tak ada benda yang beza. Okay, kau buat video, aku buat video. Tak ada rasa macam aku ni hype. Aku tak ada yang aku ajak kau buat video. Sanggup datang 90 tapi tak ada payment lah. Tak ada. Time tu pun zaman tu aku tak expect kena bayar. Man. Kalau untuk join video orang. Just join tu kau dapat join lah. Collaboration lah dengan orang. Kalau macam video yang kecil-kecil ke tak perlu nak dibayar pun. Kalau kita buat video sekarang ni, aku masuk dalam video sekarang, Rushdan masuk, kita orang tak ada pun tak. Kecuali short film lah. Short film kan guna tenaga banyak kan. Itu kita orang akan bayar sesama sendiri. Yes. Impression kau macam tu je lah. Macam, okay. Impression aku ni seorang malu. So bila aku jumpa kau tu, aku macam adalah perasaan segan tu. Aku segan jumpa stranger. Tapi time tu, time shooting pun dah tergelak-gelak lah apa semua. Sini apa yang kau tergelak? Sini lah nak kena lempang kau. Anak bapak kau. Hafiz! Bapak! Okay, so macam mana boleh rapat dan? Syami Hasni. Syami Hasni yang merapatkan, yang kumpul-kumpul orang. Yes. Saya dulu tak rapat dengan semua. Sebab aku join dia buat video apa semua, post. So aku pergi lah. Aku start pada era tu. Oh, kau start pada era kau jumpa diorang? Sebelum ni ada. Cuma macam apa, diorang ajak aku buat video, aku balik. Aku tak lepak sampai malam apa semua. Sebab aku segan tu jumpa orang ramai semua. Dulu lah, sekarang aku okey. Itu lah. Tapi dulu kita orang kerap lepak patah. Lepak nama kedai satu kat orang semaju ni, nama dia Patah Timur. Itu memang cakap apa, table 3-4 meja kita orang. Semua macam mana boleh jumpa ramai-ramai semua kat Patah yang orang panggil apa? Muncul siapa-siapa. Tapi diorang dulu. Cakap apa, orang-orang yang first aku dengar cerita. Mula daripada Kusini Kotin, lepas tu jadi Kamil Zahar, Danny Zamri apa semua. Lepas tu baru masuk Syamin, lepas tu baru kita orang ni lambat sikit. Barulah sekarang ni, apa yang kau nampak selalu kita orang ni, itu je lah yang sisa-sisa yang tinggal. Yang lain semua, yang lain semua dah buat hal masing-masing. Kita orang je lah still lengkap bersama. Oh my god! So apa ya? Okay, dah rapat. Kita tak cerita pun macam dah rapat. Macam mana aku boleh berjumpa dengan kau balik? Tak ada orang ada ofis. Tak ada orang ada ofis tu. Diorang kerap ajak lepak sekali, lepak tidur situ. Kat situ lah macam mana. Ya, ajak hadap muka goyang, aku hadap muka ajak air. Sebab apa, aku bangun tidur je muka Rushdan ni. Syamim selalu busy, ada hal apa benda. Ada kerja. Kita orang ni macam tak tahu apa, tak menong, tengok lampu. Ya bro, kau bayangkan kau nampak rumah tu putih ke tak? Sofa, rumah meja kecil. Macam kat syurga. Itu je Zian. Modal aku hari-hari makan, tidur. Dulu kita, kau ada Grab bro? Tak ada Grab, keluar lagi beli. Rajin main dulu. Tak, dulu mana kerti siap. Lepas kita order Grab siap. Atas tu, dengan line macam. Line teruk. Selalu minta hotspot Syamim ke. Dulu ofis, ni ofis yang tu. Ofis Syamim, Kamil dengan Ruz je. So aku dengan Rushdan ni rapat dengan orang. Membuatkan orang tu rasa macam, come, tidur sini, tak payah balik. Sebab Rushdan sungai buluh, aku pucung. So kalau nak balik, rasa macam penat, ulalik kan. So dah ada ofis tu macam, stay lah. Duduk lah sini, tak apa, tak ada hal lah. Cakap apa, tu zaman kita nak mula-mula baru nak mencari nama macam tu. Lama-lama start tu nak dua sekali balik. Dengan Rushdan orang cakap apa, 3 bulan ni baru nampak true colour dia. Kau nampak Rushdan ni seorang macam mana, aku ni seorang macam mana. So Rushdan dah nampak lah. So dah lama lepas situ, sampailah sekarang. Banyaklah kita orang berpindah-pindah sekali. Duduk sampai Ria tu lagi orang cakap apa, merapatkan kita orang. Yes. Tapi memang dah rapat dah. Dah rapat dah macam tu. Sebab cuma bila time tu, kadang-kadang seminggu aku dah tak ada kat sana. Balik rumah. Rushdan balik, aku pun balik. Memang balik. So kadang-kadang sebab Syamim ni macam bukan takut dia seorang, dia tak boleh tidur seorang. Dia ada something yang mengganggu dia bila dia tidur seorang. So dia tak boleh. Dia kena ada orang teman. So that's why kadang-kadang dia yang dan kau free lah, kau apa je rumah tu. Datang dengan teman aku tu, saya selalu kena tidur. So kena tinggi. So aku cakap okay teman lah. Habis kadang bila aku teman dia, masalah dia. Tahu-tahu aku bangun, aku seorang. Aku seorang kat KL tu bro. Sambil aku jumpa malam. Macam aku jangan balik. Lagi sejak bapak aku bagi aku bawa kereta bapak aku. Itu aku dapat balik macam, balik lah, ada kereta lah. Macam tu belajar. Tak tidur ke tak kerap tidur. Sebab apa, kalau bawa kereta bapak, kau tak boleh tidur rumah member. Kena balik. Kereta yang kau bro. Ya. Itu yang aku struggle gila nak dapatkan Azia tu tentu. Tu acak pun tentu kerap hantar aku balik. Pengalaman hantar dia balik macam-macam guys. Okay. Dia ada pengalaman seram, dia ada pengalaman yang aku tak akan lupa sama sudah. Okay, nak cerita pasal hantar dia balik eh. First aku hantar dia balik, aku tak tahu lah jalan pergi balik macam mana eh. Lepas tu tentu pukul 3 pagi lah, habis lepak tu. Lepas tu dia dah sampai rumah dia tu, dia cakap jangan ikut kayangan high. So aku macam tak lalu kot. Kali aku tengok apa pasal, aku ikut way lah, pasal jalan ni gelap macam ni. Lepas tu dia buka signboard atas kayangan high. Oh my f***.
God, oh my god. Aku terus call Rushdan. Woi, ini kayangan hype bodoh. Terpaksa aku teman kau kejap kan? Aku call dengan dia. Aku tahu aku tak tahu lah mengucap semua benda keluar kau tak. Radio aku, kau tahu radio Azia aku. Dia tiba-tiba mati. Bodoh gila. Lepas tu pengalaman kedua hantar dia ni. Tentu aku sanggup buat live cakap, "Woi, siapa nak teman aku? Siapa nak teman aku?" Adalah beberapa orang ni yang teman aku yang membuatkan aku rasa macam menyesal aku kenal budak tu. Kepada awak yang tengok video ni, buat-buat tak tengok lah. Awak ni kenapa? Siap member. Thank you lah sebab tu macam. Thank you lah. Itu thank you sebab tu je lah. Yang selebihnya, buang tepi. Okay, so dah habis cerita pasal hantar Rushdan. Yes. So makin hari makin lama kita rapat lah. Lepas tu dulu dia lalu jadi cameraman saya sebelum saya ada cameraman. Bila shot film apa-apa, cakap sama Roger weh. Jadi aku punya cameraman ni. Sebab antara member yang aku percaya bab angle Rushdan lah. Oh, wow. Kembang ya. So macam Rushdan ni aku dia, kita orang sekepala. Apa yang dia buat aku boleh buat, apa yang dia tak boleh buat aku tak boleh buat. Kadang-kadang contoh aku tak payah tengok footage tu. Oh ya, yeah, macam tu. Okey ni. Tak apa. Okey, go. Balik editing. Balik editing. Tak pernah lagi ah. Orang lain pernah. Orang lain dah. Siapa? Tak tahu. Itulah dia guys. Yes. Okey, so makin hari kita orang rapat. Lepas tu dah start tak rapat balik. Dia jadi tak rapat balik tu sebab kita orang duduk asing. Duduk satu, orang cakap duduk satu kondo. Tapi dia rumah lain, aku rumah lain. Dia dengan orang semua, aku duduk seorang. Tentu dah tak rapat sangat lah. Bukan tak rapat lah, macam jumpa kau macam ya Ahmad. After adalah kes dulu yang lepas kat office lama ni. Membuatkan aku nak duduk seorang. Acak kena duduk seorang. And lagi satu macam time tu pun kau tengah nak gain kau punya. Yeah, so Acap perlukan privacy. Dia nak kena ada studio sendiri semua. So better dia sewa rumah terus lah. Plan aku kenapa seorang lain satu. Point utama aku tentu bukan pasal case tu. Pasal sebab aku kan ada gaming. Aku ada ni. So macam-macam benda kau kena ni. Kalau aku duduk sekali, aku tak ada bilik untuk buat gaming apa semua. So better aku duduk seorang. Better lah. Bilik semua aku punya. Macam tu lah plan aku. And then sekarang ni duduk sekali kenapa? Sebab aku kan dah ada office. Dah ada office. So aku duduk sekali dengan diorang. Yeah. Macam apa, aku boleh je nak duduk rumah family aku boleh. Tapi disebabkan macam orang cakap apa, nak dekat rumah aku pun tak boleh nak shoot. So kat sini at least ada member yang boleh shoot. Betul. So itu okay, so dah rapat-rapat kan. Ini soalan cekumas lah Dan. Okay. Benda apa yang kau tak suka sahabat? Panik gak! Kita cerita pasal tak suka dulu lah. Supaya lepas ni macam tengah negatif. Lepas ni ada apa-apa positif. Yang pasal kau ni, kau cuma marah. Garang kat ada ni. Garang kat? Saya marah sebab guys. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Ya betul. Ya kadang-kadang dia kecil dia punya marah apa. Dia macam ni. Macam weh, weh sabar. Dia kalau kenapa benda kecil tu aku marah, sebab benda tu dah berulang kali. Benda tu macam dalam hati, babi aku dah cakap banyak kali, sial. Macam tu kau dia ulang benda apa. So aku macam geram lah. Itu je lah, tapi tak ada. Aku tak suka macam, bapak kau ni. Tapi sebab dia punya marah tu, bila dia marah, aku macam, okey. Sebab aku dah biasa. Rushdan dah biasa. Kepada orang lain, dia akan koyak. Dia cakap aku ni cukup marah lah. Macam Rushdan dia macam, okay. Aku dah biasa. Macam marah tu. Dah biasa lah. Aku tanya cakap. Bagi aku tak adalah marah sampai orang cakap aku marah yang membina. Contoh macam Alip. Macam Alip tu walaupun dia baru, dia faham lah. Bila aku marah tu dia macam okay, macam marah. Tapi aku marah tak ada. Lama aku tak ada macam marah simpan dendam apa semua tak ada. Aku macam marah sekali one time. Lepas tu buat macam biasa. Okay, apa benda yang aku tak suka sama Rushdan? Aku tak kira saya. Oh my god. Tak ada. Oh my god. Satu. Dia bukan tak suka. Dia macam nampak. Bodohnya kau. Dia ni tak ada pendirian. Kau tahu tak? Dia jenis macam sejak dia nak, sejak dia tak nak. Contoh macam itu. Kau ajak kemas kat sini. Tiba-tiba 2 saat lepas tu. Dan jom kemas. Nanti ajak. Macam bodoh. Pendirian tak ada. Lepas tu, dia ni gentle aku cakap, dia ni berbakat semua semua kan. Tapi bukan. Bodoh. Yes! Itu pun bukan kau seorang. Aku tak suka dia aku sendiri, malas. Bodoh tu lah. Malas tu kau tak konsisten. Tak konsisten. Konsisten sekejap ke? Pak! Dah hilang. Dia boleh buat benda tu tapi malas. Marah sangat ni. Tu character marah dia tu. Okay, dah habis cerita malas benda-benda yang tak suka. Benda yang kau suka je. Benda yang aku suka, okey. Benda yang aku suka pasal Acap ni, dia selalu... Dia kadang-kadang kenapa aku boleh jadi rajin balik? Sebab tengok dia lah.
Oh, bang. Dan macam kadang-kadang dia buat shoot video apa semua, aku cakap, eh, dia shoot video aku tak shoot ke siap. Asal dia boleh, dia shoot aku tak boleh shoot. So that's why lah, dia membina aku sikit lah untuk, bukan membina sikit lah, banyak. Untuk bayar kuliah sebenarnya, eh, aku buat apa tu kan? Aku oh main. So, yeah, that's why. Macam aku pun, contoh macam dia, okay, dia macam kalau like, bak pasal duit ke, memang member lah, paling top lah. And, tapi aku yang tak ni pun, aku boleh. Kenapa aku malas? Dia yang, orang kata, banyak duit pun, still orang panggil, kau buat lagi, kau cari. Kau usah lagi. Have fun lagi. So, kenapa aku tak boleh buat benda tu? Itulah, itu yang aku suka pasal kau. Kau selalu tolong orang, kan? Kau selalu bagi pendapat apa semua. Terus sikit-sikit. Yes. Okay, apa benda yang saya suka pasal Rushdan, saya tak suka dia. Yes. Tak ada. Bukan. Okay, pasal Rushdan cerita tu tadi. Kenapa aku, orang cakap apa? Mana aku ada banyak duit? Aku tak ada duit lah. Tak ada, at least macam banding aku dengan kau, kau lagi orang kata, lah. Oh, kau pernah tengok lah, pengen kau angguk. Tak pernah. Tak ada duit. Tak pernah. Tapi tengok lah kereta kau. Oh, tu kereta sewa tu. Kereta sewa. Mat, sewa sebulan RM1,000. Apa RM1,000 sebulan bayar? Tak ada sebab aku fikir takut. Contohlah kan, sebab benda ni YouTuber ke influencer ke artis ke, once diorang dah tak relevan, habis kau dah mat. Yes, ajak bukan pasal dia banyak lah. Kiranya ajak lagi more berjaya lah. Dia lagi advance pada segi komitmen dia. Semua lagi banyak komitmen. So bila dia lagi banyak komitmen, so maksudnya kau faham lah. Kau boleh faham lah. Ya, dari satu disebabkan banyak komitmen juga aku kena hasil. Hasil-hasil, kerja keras tapi mereka tak nampak. Kalau tidak aku nak bayar kau office, macam mana nak bayar kereta? Macam mana sebab tu aku still dia tu. So, bila nampak macam diorang ni tak buat apa semua, tak kisahlah Rushdan ke siapa-siapa ke, aku rasa macam, bukan sakit hati, rasa macam. Ya, kau pun nak tengok kat kita orang. Aku nak tengok korang macam aku. Aku nak tengok korang pun buat kerja masing-masing, peduli dengan orang, tak kira tidur apa semua. Awet letak tepi. Betul? Awak dah tak tepi. Tapi nanti tak ambil pergi balik. Macam aku tak terpilu. Tak terpilu. Okay, benda yang aku suka pasal Rushdan. Okay, first, dia macam orang cakap apa? Kembang lah, kembang. Tak, dia tak suka kembang. Tolong aku lah. Okay, walaupun tengok macam ni, suka tolong aku lah. Orang cakap apa? Dia orang cakap apa? Aku tak tahu kenapa dia ni. Aku tak macam malas. Tapi bila konten orang dia rajin. Bila dia rajin tolong. Konten sendiri tak. Tak nak tolong sendiri-sendiri. Betul, dia tengah malas kan. Eh, Dan, tolong record aku boleh? Bangun. Tapi konten diri sendiri, bapak ada malah, aku tak tahu kan. Pelik punya manusia kan. Itu yang aku pelik pasal Rushdan. Kau tengok konten ni, aku ajak last minute ni, join. Join. Konten diri sendiri. Aduh wey. Dahul lah, tapi hari ni aku suka konten. Lepas tu, aku suka Rushdan. Dia ni jenis neutral lah. So maknanya kalau puak ni bergaduh dengan puak ni, dia tak ada menang sini ke menang sini ke. Dia akan macam neutral kat tengah-tengah. Sebab dia ni selalu jadi orang tengah. Lepas tu Rushdan ni orang cakap apa, disengan ramai lah. Macam ramai yang senang dengan kau lah. Ramai yang senang kat Rushdan ni sampai membuatkan orang macam nak gaduh dengan dia pun tadi. Yang gaduh dengan dia aku. Sebab kita orang mungkin umur dekat ke. Umur dekat macam abang adik lah. Adik abang. Tapi Alip dekat juga. Tapi tak ada gaduh lah. Tapi dia gaduh aku. So tapi problem dia adalah. Kau marah adik? Ya, Alip kerap juga lah. Tapi aku marah Alip tak ada marah serius. Tapi pernah sekali je aku marah serius. Tu kurang ajar gila pula. Tak apa, itu nanti cerita bila dengan Alip nanti. Kurang ajar orang budak. Ada kan video kan? Ada video tu, cuma dia tak post. Oh, dia tak post. Sebab time tu dia tengah buat upload, dia record. Cuma dia macam dia takut aku marah lagi sebab post tu. Pada aku macam, post je lah kau. Tahu aku marah Alip macam ni. Ada lagi. Ada lagi. Kenangan dan yang tak boleh dilupakan bersama aku dan. Kenangan aku tak lupa bersama kau. Banyak tu sebenarnya. Terlampau banyak. Terlampau banyak lah sebab macam aku banyak kepik macam. Betul, banyak kepik sebab sebab dulu sebelum munculnya Bibi lah. Dia orang cakap apa, ada apa pun dapat, ada masalah ke apa, aku akan pergi kat Rushdan tu. Aku akan cakap, Dan macam ni, ada masalah, ada nak try awet ke. Sedangkan dia sendiri pun single. Kenangan tak boleh lupa banyak, tapi aku ambil satu lah. Memori ni dengan kau Tak kisah yang ada aku lah. Jangan tiba dengan kau cerita pasal family, aku tak ada. Yang aku betul-betul boleh ingat is yang contoh gerak kerabi lah. Kerabi tu. Kerabi lah. Itu betul-betul aku enjoy dengan kau, enjoy dengan semua orang. Itu yang paling. Tak ada rasa nak bawa pun. Tak ada rasa macam kau selalu. Tak ada. Bebas. And fun gila lah. Yang tak ada macam, tak ada problem semua. Senang cerita tak ada problem. Rasa happy lepas tu. Balik. Dia rindu ke Thailand macam tu? Ya, macam tu tu. Itu antara perjutian yang tak ada masalah langsung. Yes. Cuma ada seorang bermasalah. Hilang gun. Kelingan.
Itu bukan masalah. Itu tak lah. Maknanya, itu kenangan juga tu. Itu Lia. Google tu. Ha, Google. Dia pakai kat kepala. Yelah. Atas. Tu dia terkejun laut. Betul-betul terkejun ni punya. Ha, oh, nak tahu siapa, tunggu aku invite dia. Nak tengok siapa nanti. Ha, so, itu lah kenangan yang tak boleh jumpa. Yes. Okay, but, kenangan-kenangan ni nak kau dengan aku pula. Tu lah, salah satunya Krabi lah. Masanya Krabi lah. Ha, lepas tu, kat Safari lah. Ha. Oh, buatkan okay. Kita orang ni hari-hari okay, Safari tu kan start PKP dan tu bulan 3. So lagilah duduk hari-hari dengan dia. Memang adab muka hari-hari dengan dia. Memang ni orang cakap apa, nak mandi pun bergaduh. Ha, memang orang cakap apa, dah macam adik-beradik lah. Pergi mandi dulu. Betul eh. Dan tu aku suruh dia mandi dulu, lepas tu dia suruh aku mandi balik. Aku marah lah, mandi lah tau. Dahlah aku sebagai ni aku mengalah, tapi mengalah dalam keadaan duh. Tapi kadang-kadang aku kena pergi mandi. Kadang dia kejut aku kan. Mandi aku. Nah, sebab aku beli tau. So, aku kejut, oh mandi aku je. Style aku malas nak mandi pasal. Dan, beli tu. So bila kau tengok, oh mandi dulu kau akan mandi. Aku macam, tadi 20 kan sah. Itu. Si. Tapi bila air tanda satu. Itu kongsi. Itu jadi jenuh. Itu je. Awal, aku jenis macam, awal. Aku bila bangun tak? Tu aku tak suka mandi terus. Aku macam relax lu, nampak orang kan mandi. So itulah kenangan dia. Zaman-zaman tu lah. Ya tu. Tapi bila start COVID ni dia dah tak ada. Everything change lah. Selepas COVID tu dah tak ada macam kenangan yang boleh kau ingat tau. Ada. Walaupun kita pergi travel ke apa, tak ada tu benda. Tapi benda tu macam nothing sangat. Macam Langkawi pun aku pun tak buat vlog saja. Macam bukan tak enjoy. Mana taknya balik tu kereta aku rosak kan. Oh, yeah, so bagi aku kenangan yang paling terpahit dekat kan tu. Terpahit lah, ya. Yeah. Yeah, okay, last dan ucapan dan. Ucapan? Ucapan untuk aku atau ucapan untuk orang lain? Semoga kau keep on going lah. Jangan berhenti lah kalau satu masa nanti tiba-tiba yang kita tak tahu kan. Apa akan jadi ataupun betul. Ada musuh yang cuba jatuh dengan kau ke. So buatkan kau nak stop apa yang kau buat ni. Kau jangan berhenti lah. Kau macam ingat balik apa yang kau start tu, kau habiskan. Betul. And semoga berhenti bila dah selesai. Jangan berhenti bila penat. Betul. Like setengah orang dia macam nak shortcut tau. Ni kau kena naik tangga. Tapi setengah orang nak naik lift. Macam tu. Kau nak naik atas. So contohnya kau buat video kecam orang. Buat video kecam orang tu, itu just kau ambil kesempatan atas benda kesempitan jatuh, orang lain. Tak lama lah. Kau buat konten pada segi orang tengah bermasalah. Orang tu tengah masalah, kau buat konten dengan masalah dia tu. Kalau kau bagi pendapat tak apa, kau natural. Okay, kau cakap dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Tapi kalau kau kecam seorang mamat ni, right? Itu dah macam kau mengajak orang untuk benci orang ni juga. Yes. Macam tu. So jangan nak buat konten tu. Boleh buat konten tu, tapi tak lama ni tu. Buat memang view gila babi. Kejap je lah kau. Kejap je lah, macam tu je lah. So ada lagi kau keep on going jadi diri sendiri and jadi sahabat yang baik lah. InsyaAllah. Ucapan untuk okay. Rushdan. Semoga kurus. Bukan. Oh tak? Aku tak nak kau kurus sebenarnya. Oh, kenapa? Sebab tak comel. Ha! Gay! Tak ada lah, bodoh. Tak payah gembar. Oh tak, gembar ke bodoh. Aku rasa takut. Oh, okay. Tak. Okay. Gua. Apa yang cakap gua? Okay, ucapan untuk Rushdan. Kau ingat time tu 2019 zaman aku pop kan? Oh, yes. So, time tu, bila dah masuk tahun 2020, aku ada cakap Rushdan. Dan aku nak tahun 2020 ni kau punya. Oh, ya. Yeah. Cakap yang tu. So, memang aku nak benda tu. Aku nak tengok Rushdan ni kau pap. Memang kau punya sampai orang cakap apa dia boleh bila depan aku macam acap ibu macam tu ah. Oh. Tak adalah maksud aku tak adalah kau cakap macam tu aku macam oh acap aku bila kau pandang aku ni aku tak nak kau macam ya acap dah ni dia tak ada aku nak macam acap apa kata kita maksud tu lah macam orang cakap apa kita naik tangga sama level lah janganlah tiba aku naik atas kau macam kau nak acap tunggu acap. Kau tengok 100, aku pun tengok 20. 20? Bawah sangat je. 93. Guys, subscribe guys. Acap nak 1M dah. Yes. Asal Rozami punya channel. So, ucapan untuk Rushdan. Semoga orang cakap apa. Mungkin tahun 2020 bukan kau punya. Mungkin 2021 pun bukan kau punya. InsyaAllah 2022. Yes. Bila dah habis COVID ni. Mana tahu kita tak tahu. Rezeki tu sekejap nak datang. Orang cakap apa. On time. Selalu on time. Mungkin bukan 2020, bukan 2021. 2022 dulunya. So, korang pun keep support Rushdan lah. So, aku ucap lagi. Semoga menjadi kawan yang sekarang ni macam apa kau tak berubah tiba jadi rocker pula tiba. Sepak orang lupa diri. Lupa diri ke apa kan. Once kau dah naik nanti kau jangan lupa diri. Semua semoga berkekalan dengan N. Macam kau cakap kat N lah. Kau macam okey nah.
Okay, so semua ke tu lah. Tapi itulah, awet-awet juga, Mat. Okay, Mat. Lu... Life gua bagi, kena... Lu bagi balance lah. Sebab lelaki ni perlukan 3 W je, Mat. Okay? Wang, wanita... Waktu. Waktu. Yes, so waktu. So, kau pilih lah mana kau nak dapatkan dulu. Kau nak dapat... Yes. Paling susah dapat sekarang ni, waktu lah. Waktu laju now sekarang ni. Ya, yeah, tu. Aku so, bangun-bangun je dah gelap. Kau kena kejar masa ke lah. Itu je lah yang aku cakap. Alright, so aku rasa itu je kan? Yes. Panjang kita berbual. Semoga ni. Acap pun, kau pun tak ada bila yang awet. Aku tak ada awet? Tak ada kan? Tak ada. Oh, itu siapa? Jangan mana-mana. Dulu ada. Dulu cakap dia, awet lagi lah. Keluar, lepas tu clash. Pukul siap. Kau ingat, aku pernah dulu. Dia ni. Dah nak ambil video lah, sama ni. Tak, banyak benda lu nak borak sebenarnya. So, banyak lah aku dengan Rushdan ni. Banyak gila. Benda yang bukan pun kita nampak. Ya Allah, aku kenapa? Bodoh saya dah. Lantak. Nanti kita pasal-pasal part 2 pula. Okay. Lantak lah, tak nak cerita lah. Korang komen awak nak dengar tak? Nak dengar kita buat part 2, guys. Tak payahlah bodoh itu. Jangan minta part 2. Itu memang tak boleh cerita pun. Okay, so kita cerita lah bagi audience tak cerita. Cerita benda yang tadi mula ni. Bagi audience tak tanya. Okay, macam ni. Tentu aku nak try seorang awet ni. Tentu aku minta Rushdan. Minta pendapat Rushdan. Rushdan cakap okay apa semua. So aku check perempuan tu. Perempuan tu macam nak tak nak layan aku. Lepas tu aku cakap, Rushdan, asal tak nak layan aku? Lepas tu Rushdan cakap, kau sabar. Keep going apa semua. Cakap apa semua. Okay, aku pun check. Dapat keluar apa semua. Perempuan tu suka kat aku belah. Ini. Okay, kau beritahu tak? Kau kena dengan best tak? Tak payah bodoh, itu bukan aku cerita macam mana kenal dia. Ini macam mana kenal Rushdan dan tajuk cerita ni. Okay dah, habis. Dah, cakap dah. So guys, itu saja video kita kali ini. Kita jangan lupa untuk turn on notification. Jangan lupa untuk subscribe Rushdan Wafa. Subscribe Ashraf Zami, follow Ashraf Zami, IG Rushdan Wafa. Dan jangan lupa untuk komen siapa lagi korang nak aku buat macam mana kita kenal apa semua. Kau komen je kau komen tu, aku akan panggil insya semua boleh, tak ada hal. Yes. Alright, so jangan lupa untuk komen video apa lagi korang nak. And jangan lupa untuk subscribe ketiga channel gue. Ashraf Zami, Air Vlog, Air Gaming. Okay, gerak lu, paparazzi. Bye.